saya Nalita Suci Sugiyati. Di sini saya akan menjelaskan konsep elektronika. Di sini konsep elektronika itu ada arus, ada tegangan, ada daya. Arus memiliki arti suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik satu ke titik lainnya yang terdapat pada suatu rangkaian. Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada jenis DC, yang kedua itu ada jenis AC. Jenis DC ini adalah arus yang searah yang merupakan arus listrik yang nilai tidak berubah-ubah, yaitu hanya cuma positif atau negatif dan mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Sedangkan AC, arus bolak-balik yang merupakan arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah dengan bolak-baliknya. Yang kedua, di sini ada tegangan. Tegangan adalah ukuran perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Secara sederhana, tegangan dapat diibaratkan sebagai dorongan yang menggerakkan arus listrik melalui konduktor. Tegangan ini diukur dalam satuan volt yang biasanya dihasilkan oleh sumber seperti baterai, generator, atau outlet listrik. Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada jenis tegangan AC, yang kedua itu ada tegangan DC. Tegangan AC ini merupakan tegangan listrik arus bolak-balik, sedangkan tegangan DC adalah tegangan yang merupakan tegangan searah. Selanjutnya, di sini ada daya. Daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Jenis-jenis daya itu ada tiga. Yang pertama, itu ada daya nyata. Daya nyata ini adalah daya yang dibutuhkan oleh beban resistif dan nyatanya menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Terus yang kedua di sini ada daya reaktif. Daya reaktif ini adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Yang ketiga di sini ada daya semu. Daya semu adalah konsep dalam sistem listrik yang menggabungkan daya aktif atau daya nyata yang melakukan kerja sebenarnya dan daya reaktif, daya yang disimpan dan kemudian dikembalikan ke sistem dalam sebuah sistem AC atau arus bolak-balik. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.